Emulasi guys. Oh iya, tuh tuh. Oke, okay, ini ya. Mau menggapai susunan balik. Oh iya, coba. Ini. Halo, Dek. Rumahnya mana? Halo? Rumahnya mana? Yuk diantar yuk. Tadi Pak Polisi yuk. Ikut Pak Polisi mau ke sana. Yuk. Ya. Diantar yuk. Lu mau? Gak apa-apa lah ya. Nanti beliin jajan. Ya. Sana ya. Sebuah video yang memperlihatkan seorang bocah perempuan menolak ditawari tumpangan mobil polisi viral di media sosial. Dalam video yang diunggah akun Instagram @terangmedia tersebut, terlihat sejumlah polisi tampak melintasi jalan kecil dengan sebuah mobil patroli. Polisi tersebut pun melihat seorang bocah perempuan berseragam SD tengah berjalan kaki. Merasa kasihan, polisi tersebut lantas pelan-pelan mendekatkan mobil ke arah bocah tersebut dan menawari tumpangan. Namun bocah itu tak merespons dengan kata-kata. Ia hanya memandang sekali dan membuang muka. Anak SD tersebut kemudian menggelengkan kepala tanda menolak ajakan tersebut. Namun polisi tersebut masih berusaha agar sang bocah mau menerima tumpangan. Terdengar seorang polisi lainnya tampak menawarkan akan membelikan jajanan kepada sang bocah. Meskipun sudah ditawari demikian, sang bocah perempuan tersebut tetap menolak dan terus berjalan mengacuhkan para polisi tersebut. Video tersebut lantas viral dan menuai ragam komentar netizen. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Emulasi, guys. Oh iya, tuh tuh. Oke, okay, ini ya. Kamu gak apa-apa susunan balik. Oh iya, coba. Ini. Halo, Dek. Rumahnya mana? Halo? Rumahnya mana? Yuk diantar yuk. Tadi Pak Polisi yuk. Ikut Pak Polisi mau ke sana. Yuk. Ya. Diantar yuk. Lu mau? Gak apa-apa lah ya. Nanti beliin jajan. Ya. Sana ya.